Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi sebuah video mengulas manfaat buah rambutan untuk kesehatan. Siapa yang tak kenal dengan buah rambutan? Ya, buah yang memiliki ciri khas rambut pada kulitnya ini terasa sangat segar dan nikmat ketika kita makan. Bukan cuma sekedar menawarkan kesegaran, tidak banyak orang yang tahu bahwa buah rambutan juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan hanya dengan mengonsumsi buah rambutan. Buah rambutan memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak, mulai dari karbohidrat, serat, lemak, protein, hingga mengandung vitamin C. Manfaat buah rambutan sangat bermanfaat untuk tubuh kita, seperti meningkatkan energi, mengurangi sembelit, bahkan rambutan juga dapat membantu menurunkan berat badan. Apakah teman-teman pernah mengonsumsi buah rambutan? Ya, buah yang satu ini mudah ditemui di Indonesia karena hanya bisa tumbuh di negara tropis. Rambutan baik dikonsumsi bagi pria maupun wanita, serta anak-anak hingga orang dewasa. Sayangnya masih ada orang yang enggan mengonsumsi buah rambutan karena tidak suka dengan bentuk kulitnya yang memiliki rambut. Rambutan memiliki kesegaran yang khas. Selain rasanya segar, rambutan bermanfaat bagi kesehatan, mulai dari rambut, kulit, atau organ tubuh lainnya. Manfaat rambutan bagi kesehatan. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan jantung. Rambutan dipercaya mampu menjaga kesehatan jantung dan menyehatkan pembuluh darah karena mengandung vitamin C yang sangat cukup tinggi, sehingga kita akan terhindar dari penyakit jantung akibat rusaknya dinding pembuluh darah. Kedua, mencegah penyakit batu ginjal. Rambutan adalah satu di antara buah-buahan yang mampu mencegah penyakit ginjal. Buah rambutan mengandung mineral cukup tinggi guna mencegah terjadinya gumpalan kristal mineral yang disebut batu ginjal. Buah rambutan juga mengandung fosfor untuk menyaring racun dalam tubuh. 3. Menurunkan berat badan. Rambutan terbukti ampuh menurunkan berat badan karena mengandung serat yang bernilai tinggi. Rambutan akan membantu mengeluarkan kalori dan melancarkan pencernaan. Mengkonsumsi buah ini juga akan membuat teman-teman tidak cepat lapar ataupun haus. Kemudian yang keempat, mengatasi diabetes. Rambutan dipercaya ampuh mengatasi diabetes. Sebuah penelitian membuktikan kandungan fenolik buah rambutan mampu menurunkan kadar glukosa darah sehingga dapat mengatur kadar gula darah. 5. Menguatkan tulang. Tak kalah dengan susu, rambutan juga memiliki kandungan yang mampu menyehatkan tulang. Rajin mengonsumsi rambutan bisa menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis. Rambutan mengandung zat fosfor yang berperan penting untuk kesehatan tulang. Halo teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan. Demikian ulasan singkat saya mengenai manfaat buat rambutan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Semoga isi videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.